Kaming majid ang aba. Ito ang upan yung mga kimi kasasayan. Kamila, kung ito ang malam ni ang pagkawin sa tumajisyan. Ya, dan penungan kita pada malam ni adalah ayat ke-74 dari surah Al-Baqarah. Iaitulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Yang maksud, kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya, dan ada pula antaranya yang terpecah-pecah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai terhadap yang kamu kerjakan. Baik, kita sudah pun memasuki separuh yang pertama daripada bulan Zulkaidah. Tinggal beberapa hari saja atau berakhir Zulkaidah dan masuklah kita ke bulan Zulhijjah. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab dipanggil sebagai bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Dan pada zaman jahiliyah dahulu lagi, mereka di kalangan orang Arab sudah pun menjadikan bulan itu bulan suci, iaitu bulan yang tidak digunakan padanya berperang. Orang-orang Arab ini sikap mereka ni panas baran, mereka boleh jadi berperang kerana benda yang kecil-kecil, seperti yang dilakukan bila Nabi sampai ke Madinah. Antara peristiwa yang masyhur dalam Islam, dalam bahasa Arab, orang ini disebut dengan berbagai-bagai nama. Kadang-kadang dipanggil sebagai Harbun, kadang-kadang dipanggil sebagai Ghazwa, kadang-kadang dipanggil Ma'arakah, kadang-kadang dipanggil Yaumun. Ya. Jadi di antara hari peperangan orang-orang Arab yang terkemuka namanya Yaumun Mu'az. Hari Mu'az ini adalah hari yang menyaksikan pembunuhan di antara orang-orang Aus dan juga Khazraj di Madinah itu selama 40 tahun berlaku persisian faham di antara mereka hanyalah kerana kematian ataupun tersilap membunuh seekor unta di kalangan yang dimiliki oleh orang pada masa itu. Maka unta itu mati, tuan yang menterbela bunuh orang yang bunuh unta. Lalu akhirnya berlakulah peperangan di antara dua kabilah besar orang Arab yang ada di Madinah, yang pada masa itu dipanggil sebagai Yazid, di antara Aus dan juga Khazraj. Jadi orang Arab ni bangsa yang cepat naik darah, tuan-tuan memulih Allah sekalian. Cuma orang Arab ini cepat naik darah, cepat pulang, sejuk. Tapi kita ni orang Melayu kalau bersisi tak nampak depan, tapi dia dendam dalam hati. Ini hebatnya bangsa Melayu kita. Jadi orang-orang Arab ini sifat mereka sudah pulang tuan-tuan yang mereka pasal. Dengan sebab itu kalau kita perhatikan, mereka mencari persepakatan supaya peperangan tidak berlaku pada waktu-waktu tertentu, dan ia satu yang telah pun ditetapkan sejak zaman Nabi Ibrahim nanti. Maknanya bulan-bulan haram ini bulan yang disuruh mempertingkatkan amal saleh dan diajar kita supaya mengelakkan sebarang bentuk perkara yang boleh menyebabkan dosa. Inna indaka syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahawa ketetapan hari bulan dalam sisi Allah ada 12 bulan. Itulah yang kita namakan sebagai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Thaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah.
Maka tuan-tuan yang mulia Allah sayang, kita sedang pun mendekati ke bulan Dzulhijjah. Dan para ulama membuat satu penjelasan, contohnya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau bertajuk Lata'iful Ma'arif, yang menjelaskan kepada keutamaan waktu beribadah di sisi Allah SWT. Kerana Allah ini dengan sifat pemurahnya tuan-tuan memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan yang bersandar kepada waktu. Jadi andai seseorang itu terlepas umpamanya dalam bulan Ramadan yang lalu adalah keuzuran-keuzuran yang menyimpannya, maka ada 10 hari yang akhir pada Ramadan. Kalau tak boleh juga cari bulan, cari hari-hari yang ganjil, tak punya raya kepadam. Kalau terlepas juga, ada hari yang dipanggil sebagai wal-fajr, wal-layalin ashur, wal-syafi'i wal-watr. Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang mulia, iaitu 10 hari yang awal daripada bulan Dzulhijjah. Jadi digalakkan untuk kita yang tak menaikkan kepada haji untuk berpuasa sunat sebagai contohnya, selain daripada hari 10 Dzulhijjah, iaitu hari Idul Adha. Jadi tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, bila menceritakan tentang perkara yang namanya ibadah ini, kerana kelebihan yang Allah berikan kepada waktu-waktu tersebut, maka apakah persiapan kita untuk menghadapi waktu-waktu yang penting itu yang sehingga disebutkan dalam hadis? Ya, sehingga Nabi SAW telah menjelaskan keutamaan hari-hari yang awal dan bulan Dzulhijjah mengatasi pahala wala jihad fi sabilillah. Dalam satu hadis Nabi telah menggambarkan bahawa keutamaan beramal pada 10 hari yang awal daripada bulan Dzulhijjah itu melebihi pahala melakukan jihad di jalan Allah SWT. Jihad di jalan Allah ni satu benda yang paling besar, paling tinggi, paling utama. Disebut kalau pada sebuah tempat itu puncaknya, kemuncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ya tuan, tetapi oleh kerana tak semua kita mempunyai peluang untuk berjihad di jalan Allah, maka Allah berikan keutamaan-keutamaan macam itu untuk kita isi pula. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah keutamaan beramal pada waktu itu melebihi jihad di jalan Allah, Nabi jawab, ya, melainkan seorang yang yukhatibu, seorang yang telah pun berniat berazam untuk keluar pergi berjihad dan kemudian dia tidak mahu pulang lagi. Kalau kita baca kisah seorang mujahid yang terkemuka dalam Islam, namanya Syahid Dr. Abdullah Azhar. Beliau ni seorang Palestin yang telah pun pergi berjihad di Afghanistan lebih kurang 30 atau 40 tahun yang lalu. Beliau menulis buku tajuk Fathur Rahman fi Jihadi Afghan, kemenangan yang diberikan oleh Al-Rahman dalam jihad di Afghanistan. Pada masa itu Afghanistan dilanggar oleh tentera Soviet yang dipanggil sebagai Beruang Merah, antara kuasa yang paling besar dalam dunia pada masa itu. Melanggar Afghanistan, dan Dr. Abdul Azam ini seorang daripada orang Arab yang pergi ke Afghanistan untuk berjihad mempertahankan Afghanistan itu tuan-tuan. Walaupun Afghanistan bukan negara dia, dia orang Arab, tapi dia pergi berjihad di Afghanistan. Dia menulis pengalaman jihad tersebut tuan-tuan. Walaupun kita tak pernah terlibat dengan jihad sedikit, tapi bila kita baca itu kita rasa dahsyatnya jihad ini tuan-tuan diberikan Allah SWT. Dia menceritakan kalau orang pergi berjihad ini, bila ramai-ramai itu berkumpul untuk satu misi mempertahankan satu juzuk daripada bumi Afghanistan itu, maka ada nakibnya. Nakibnya akan berbincang bertanya, kamu ada hutang tak? Kalau hutang tu orang tulis, kamu anak berapa orang? Apa tanggungan kamu? Supaya dia tulis, in case kalau kamu mati, kami akan bertanggungjawab untuk membiayai keluarga kamu. Rekodkan. Tapi rata-rata orang yang pergi nak jadi syuhada ini tuan-tuan sudah tidak ada apa lagi yang ditinggalkan.
ada yang tak ingat dalam keadaan langsung. Dia mengatakan kalau kita berada di satu tempat itu, kalau peluru terlepas, hampir-hampir yang kena pada kita itu benda biasa. Sedang-sedangnya kita nampak bangunan belakang runtuh, kena bom besar dalam latar kepala kita, macam nak pecah dendam. Tapi pada masa itu, semua orang yang pergi berjihad, hati mereka bulat, tingkat. Tak ada satu pun ketakutan, malaikat nak mati syahid. Dah tak ingat apa tuan. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di kalangan orang beriman ini, mereka memang punya janji dengan Allah. Maka bila dia punya janji dengan Allah, Allah lah yang paling mendapati janji. Ayat itu pun mengisahkan tentang para sahabat macam An-Nadhr bin Al-Harith yang mati dalam perang Uhud sebagai syahid. Dan ketika jasad kaum syuhada itu dikumpulkan, maka tidak ada siapa mengenali tubuh Nadhr ini kerana hancur tubuhnya. Akhirnya saudara perempuannya dapat mengenali, mengecam jenazah itu milik Nadhr kerana pada tangannya, jarinya dikenali, mukanya hancur. Itu dahsyatnya perangai tuan yang mulia kuasa. Kerana orang-orang kafir bukan sekadar membunuh, bahkan at-tamthil. Tamthil ini maknanya dihancurkan wajah orang beriman itu, macam yang berlaku kepada Hamzah bin Abi Muttalib yang dipanggil sebagai singa Allah yang telah pun dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud sampai dia keluarkan jantungnya itu tuan yang mulia kuasa. Dikeluarkan hatinya, dicincang-cincang dia. Jadi nak menceritakan tentang dahsyatnya jihad ini, kata Dr. Abdul Hassan, memang setiap kali kita pergi berjihad, orang yang akan mati syahid dalam pertempuran itu, seringkali bila kita bertemu dalam usrah terakhir untuk misi itu, orang yang akan mati syahid berkata, saya sudah mencium satu bau yang wangi. Maka dalam pertempuran itu dibubur mati syahid. Sesiapa yang tidak bau bauan tersebut, dia tidak akan mati dalam misi itu. Faham? Jadi tidak ada nak pergi. Mereka pun berusrah, bertanya, bercerita, menulis apa-apa wasiat yang ada kalau masih ada hutang. Maka nanti ada yang kata, sibu wangi ya, sibu bau, sibu bau. Dan seorang ini saya tak bau, aku bau ya, saya semua kata semua bau. Semua itu akan mati syahid tuan-tuan dan puan-puan. Yang tak bau itu tak mati syahid dalam tulisan beliau. Tapi akhirnya yang menulis itu, yang berkata dia tidak bau, akhirnya bau juga. Dan dia sempat tulis macam mana harumnya bau tersebut, bau syurga itu tuan-tuan, sehingga menarik para mujahidin untuk tidak pandang ke belakang kaki. Menarik cerita beliau ya. Dalam peperangan, bila Allah berikan kepada kaum mukminin mengantuk, mengantuk itu izi wasyibu menua salaman dan minum. Kalau orang ini ditimpa mengantuk dalam peperangan, tanda waktu mengantuk itu ialah malaikat akan turun menggantikan orang beriman dalam peperangan tersebut. Dan selalu bila kaum ini berbahaya, tidak tidur tanpa berperang, mereka pun dia nak masalah terlelap. Bila mereka terlelap, sedar-sedar mereka lihat tentera Soviet kapal terbangnya jatuh, tentera yang bau bedil dan sebagainya itu menyerbi tanpa sebab. Mereka pun tidak tahu kenapa. Tapi bila ditemu muka tentera kafir itu, mereka berkata, kami melihat buruk banyak, kami tak boleh nak bom, kapal terbang kami tak berfungsi, kereta terbang kami tak berfungsi, senjata kami tak berfungsi, kami ditawan oleh lelaki yang ramai berkuda dan kami membom mereka, tak jadi apa-apa. Inilah yang menunjukkan kepada kebenaran firman Allah dan ceritakan kaum mukminin dibantu oleh Allah dengan turunnya para malaikat. Jadi apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, dahsyatnya peperangan ini jihad. Kita tak boleh nak bayang tuan-tuan yang mulia rasa, bagi tuan-tuan yang berkesempatan pergi melihat negara yang pernah dilanda peperangan macam Bosnia, tuan-tuan akan lihat
yang bangunan-bangunan yang masih belum dibaiki walaupun dah lebih 30 tahun peperangan. Tuan-tuan tak nak bayang yang tuan-tuan nampak dengan bangunan-bangunan runtuh. Kesannya pada peperangan tersebut tuan-tuan. Jadi nah Allah beri kepada kita kelebihan bulan-bulan haram untuk kita beramal padanya. Dan pahalanya dalam ini pahala sel-sel kita yang berjihad dengan syarat kita berbuat bersungguh-sungguh tuan-tuan pilih Allah sekalian. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi ini sangat tentang ayat ini menceritakan tentang golongan ahli kitab yang kebanyakan mereka ini berilmu. Ketika Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Arab menjadikan kaum Yahudi ahli kitab ini, Bani Israel ini adalah pakar-pakar wujud mereka. Sebagai contohnya, orang-orang Yahudi di Madinah itu, mereka tidak duduk bersama dengan isteri ketika isteri itu sedang haid. Tak boleh duduk bersama, tak boleh makan bersama, tak boleh tidur bersama. Maka orang-orang Arab yang ada di Madinah terikut-ikut dengan tindakan orang Yahudi itu. Bahkan ramai di kalangan orang Arab menamakan anak-anak mereka mengikut nama-nama orang Yahudi. Bahkan ramai di kalangan anak-anak orang Arab itu dihantar untuk belajar duduk dalam keluarga Yahudi walaupun dia berbangsa Arab. Macam sebahagian daripada umat Islam pada hari ini yang melihat kehebatan pada bangsa asing, lalu dia pun menghantar anak-anak dia untuk belajar dalam sekolah bangsa asing. Kerana pada dia itulah nilai kejayaan, itu ukuran kejayaan. Betul tak? Hantar anak pergi ke sekolah, orang itu kenapa? Kerana bangsa itu pandai berniaga, maka saya hantar anak saya ke situ. Ya, jadi tuan-tuan, ketika orang-orang Arab berada di Madinah, ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Arab di Madinah itu sangat terpengaruh dengan kaum Yahudi. Maka dikarenakan orang Yahudi itu kebanyakan ketua-ketua agama mereka mengetahui kebenaran Nabi SAW. Contohnya seorang yang bernama Husain bin Salam yang kemudian masuk Islam, Nabi tukar namanya menjadi Abdullah bin Salam. Husain bin Salam ni seorang pendeta, seorang rahib, seorang ustaz yang dikagumi oleh orang-orang yang berniat menjadi tempat rujuk. Ada beberapa orang macam beliau ini. Tapi Husain ni dia berjiwa besar. Dia tahu kebenaran yang ada pada Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab Taurat dengan nama Ahmad Muhammad sama dengan tuan-tuan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu perkataan Hamidah yang madu Ahmad Muhammad Mahmud itu sama, maknanya sama. Maka Husain bin Salam ini telah lama mengkaji kitab Taurat dan mendapati Nabi itu akan datang ke tempat yang namanya Yasrib, tempat yang duduk dan sifatnya sekian. Maka Husain bin Salam ini bila dengar Nabi datang ke Madinah, dia telah pun datang bertemu dengan Nabi dan Nabi berpesan dengan satu wasiat yang sangat hebat. Wasiat Nabi ini, ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bi salam. Pesan Nabi kepada penduduk Madinah, ayat yang mudah, motivasi yang hebat, iaitu Nabi menyuruh penduduk Madinah bagi salam, bagi makan, jalin silaturahim dan bangunlah semayang pada waktu malam. Dengan empat perkara yang kau lakukan ini, kau akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Maka Husain bin Salam, ketua orang Yahudi yang sangat tinggi ilmu dia ini, terus berkata dalam dirinya, ini adalah kata-kata yang ringkas tetapi maknanya mendalam, mustahil yang berkata ini manusia biasa. Inilah dia Nabi akhir zaman. Maka tuan-tuan, Allah SWT masuk Islam dan Nabi menukarnya namanya menjadi Husain
Ibnu Husain menjadi Abdullah. Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah satu bangsa yang suka menipu. Dia suka berkesempatan kepada dia bangsa khianat, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersepakat dengan Abdullah bin Salam yang telah masuk Islam tanpa pengetahuan orang Yahudi ini. Maka mereka pun, Nabi dan Abdullah bin Salam duduk di satu tempat. Nabi panggil orang Yahudi datang. Dan Nabi bertanya kepada orang Yahudi itu, apa pendapat kamu tentang Husain bin Salam? Maka orang Yahudi menjawab, Husain ini adalah seorang yang terhormat di kalangan kami, bapaknya pun terhormat. Dia mulia, bapaknya mulia, dia benar, bapaknya pun benar. Segala kata-kata pujian. Nabi bertanya kepada orang Yahudi, apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Maka orang Yahudi kata, mustahil Allah Muhammad, tak mungkin dia masuk Islam. Nabi kata, dia sudah masuk Islam. Nabi memanggil Abdullah bin Salam yang keluar, dan beliau telah menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Lalu beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tuan orang Yahudi yang ramai-ramai tadi serta-merta berkata, dia adalah pembohong di kalangan kami, bapak dia pun pembohong. Dia pendusta, bapaknya pun pendusta. Semua kata-kata kajian dia lemparkan, walhal tadi dia puji Allah bin Salam. Maka ini sifat orang Yahudi yang hatinya keras, tuan-tuan dia menerima maksudnya. Hatinya tak boleh menerima kebaikan orang yang tahu. Maka bila kita menceritakan tentang amal saleh pada bulan-bulan pilihan ini, kebanyakan kita tahu, tetapi mengapa kita belum dapat mengamalkannya? Hanyalah dia satu perkara yang wajar jadi renungan kita semua pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ayat ini turun untuk mengecam golongan yang sedemikian, golongan Yahudi yang menolak kebenaran padahal mereka tahu kebenaran ada pada Islam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati itu sudah menjadi keras. Maka tuan-tuan dan puan-puan, satu hari ada seorang muda datang bertemu dengan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang tabi'i yang terkemuka, pernah mendapat pendidikan di rumah Rasulullah bila Rasulullah wafat, iaitu di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hasan Basri ini membesar dalam rumah isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Hasan Basri ditanya oleh lelaki ini, Tuan Guru, saya tanya satu perkara, iaitu kenapa saya susah nak melakukan amal saleh? Kenapa saya susah nak buat amal saleh? Jawapan Al-Hasan Basri, kayyadatka zulmuka ya akhi. Sebenarnya kau ditambat, dibelenggu oleh dosa-dosa kau. Dosa-dosa menyebabkan seseorang itu sukar untuk melakukan amal saleh. Tuan-tuan yang mulia, ini adalah penghalang.